سلام سلام Oh!
무슨 말을 해요? 글쎄. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi sama gue Black 21. Si Black yang manis, si Black yang hitam, tanpa pemanis buatan. Di 13 Februari tepatnya di hari tenang pemilu. Besok tinggal ya, tinggal lo nyoblos dah pada siapa pilihan terbaik lo. Betul gak? Kagak usah perlu disebutin, cukup lo yang tahu kira-kira siapa yang terbaik. Ya, gue berharap semua pada kagak ada cuma sekedar janji-janji palsu.
itu yang diucapkan di dalam kampanye-kampanye. Jangan juga debat-debat. Ya, mudah-mudahan aja dah. Pokoknya yang jadi presiden itulah yang terbaik buat negara ini, negara Republik Indonesia yang tercinta. Di morning, di apa ini, di Selasa ya. Dedek, kondisi jalan cuaca terpantau mendung-mendung dikit. Terlalu maksain aja mobil, udah kuning. Padahal besok hari libur pemilu, cuma kondisi jalan masih terpantau ramai. Wih, mau kemana tuh? Waduh, lihat. Jalur busway, kondisi yang lurus, yang mau belok, mantap. APK, APK sudah terlihat bersih. Tidak ada lagi yang mengganggu pemandangan. Mudah-mudahan besok di acara pencoblosan semua berjalan lancar, kagak ada masalah, kagak ada kerusuhan dan sebagainya. Oke? Oke. Maka dengan itu saya nyatakan kemerdekaan hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas bumi harus segera dihapuskan karena tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Paham? Oh,
akhirnya kisah cintaku terluka. Di relung hati yang dalam, ku coba untuk bernyanyi walau dalam sepi. Harus aku lupakan kisah kasih denganmu biarlah ku menjauh. Biarkan aku sendiri biar ku ikuti nasib ini. Biar baik dulu, lo cuy, lo besok mau nusuk siapa, hah? Nusuk paslon 1, 2, 3 atau nusuk yang di rumah, hah? Aduh, enak mah nusuk yang di rumah atau enggak yang di jauh di sana. Wah, jadi gimana gitu? Daripada lu nusuk yang 1, 2, 3 masa depan yang gak ketahuan. Kalau nusuk yang nomor 4? Waduh. Tisu. Bener gak cuy? Kalau umpamanya lu nusuk 1, 2, 3 itu belum ketahuan posisinya, masa depannya juga kagak tahu apa bener dia. Nanti istilahnya janji-janjinya diumbar-umbar waktu kampanye debat. Mendingan lu nusuk nomor 4. Kalau masuk nomor 4 udah ketahuan masa depannya. Calon lo nanti bisa tekdum. Oh iya, kan di hari tenang ya. Seharusnya gue tenang, silent. Walau nanti kantornya cuma dipandu musik, biasanya juga gue begitu. Emang selalu tenang.
nggak banyak bicara, bikin kontennya. Aduh, jadi ya sudahlah, angkat aja saya ilang. Ini dia mantap. Tapi sayang, motor bagus. Enggak taat peraturan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Wah, lumayan tuh kalau ketilang. 8, 9. Satu pelanggar, dua pelanggar. Jalur cuy, macet cuy. Ya, di hari tenang macet cuy. Why? Oh my god, oh tidak. Wih, mantap macetnya. Ayah nanan eta kira-kira. Why do you love me? So sweet and tenderly, and you make me happy. Macetnya di mana? Macetnya di mana? Oh tidak, macetnya. Oh tidak, 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 tidak. Oh tuh. No, cipta di dunia. Hah, udah tahu silent. Silent, silent. No. Untuk menemani semuanya. Sweet, sweet, sweet. Wow.
macet di sini. Mantap cuy, banyak polisi cuy. Lihat lagi. Yang ini siapa? Gokil ini, hijau-hijau polisi. Pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga. Seakan penuh tanya, pacar jawabnya. Oh tidak. Biarlah kujabat tanganmu sebagai salam perpisahan, disimpan jalan kau memilih, langkahmu sendiri. Hidup tanpaku lagi, walaupun cinta kita sama. Tetapi pandangan berbeda. Simpan jalan kau memilih, langkahmu sendiri. Aduh, gak seindah yang gue bayangkan, gak sesunyi yang gue inginkan. Ternyata jalurnya tetap padat, macet di mana-mana, macet. Gua pikir besok hari pencoblosan, libur jalanan kagak ramai, seramai, nggak seramai ini. Oh tidak. Brother, bro, insist. Hahaha, tomorrow never die. Gua harap esok lebih baik dari hari ini. Oke, okay. Jangan lupa nyoblos. Oke. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Begini.